Perbedaan shellfish, marlin, dan swordfish. Shellfish disebut juga ikan layaran. Marlin, ya marlin. Swordfish disebut juga ikan pedang. Pertama, ikan layaran dan marlin ini sama-sama keluarga Istioporida, sementara ikan pedang berasal dari keluarga Sipida. Kedua, sirip punggung. Ikan layaran memiliki sirip punggung yang lebar dan besar seperti layar kapal. Ikan marlin memiliki sirip punggung yang memanjang dan ukurannya semakin menurun ke belakang. Sementara ikan todak sirip punggungnya berbentuk bulan sabit dan nggak memanjang ke belakang kayak layaran dan marlin. Ketiga, bentuk moncong ikan layaran dan marlin membulat seperti tombak. Sementara ikan pedang bentuk moncongnya pipih ya kayak pedang. Keempat, moncong swordfish lebih panjang dari ikan layaran dan marlin. Kelima, ikan marlin dan ikan layaran dapat ditemukan pada kedalaman 100 meter. Sedangkan swordfish dapat ditemukan di kedalaman antara 200 sampai 600 meter. Ada lagi yang tahu perbedaannya? Silakan tulis di kolom komentar.